Yang motif ini harganya 7.900 saja, Mams. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Mams Channel. Nah, di video kali ini kembali lagi aku mau Shopee haul, aku mau unboxing barang-barang yang aku beli. Ini adalah home decor, Mam, home decor. Jadi ada untuk yang ruang tamu, ada untuk ruang tidur, ada juga untuk dapur nih, Mams. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung unboxing aja ya, Mams. Jangan di-skip. Nanti biar nggak ketinggalan barang-barang apa aja, terus harganya juga berapa, belinya di mana, oke? Okay? Oke, okay, yang pertama, ini kita ke ruang tamu dulu ya, Mams. Ada beberapa, ada 3 paket untuk ruang tamu. Kita buka dulu yang pertama. Ini dia, ini adalah sarung bantal, Mams. Sarung bantal untuk bantal ini yang square untuk ruang tamu. Motifnya lucu-lucu. Bisa dilihat. Dan dia dapat bonus juga nih, Mams. Wah, lucu banget. Oke. Kita coba buka. Bahannya juga bagus. Jahitannya rapi. Di sini ada resletingnya. Ini harganya cukup murah ya, sekitar 12.500. Dulu aku pernah beli ini, tapi harganya itu sekitar hampir 20.000. Cuman memang agak beda ya dari bahannya. Yang harga 20.000 itu dia dari katun, kayak katun Jepang gitu, lebih adem. Cuman ini udah lumayan dengan harga 12.500, Mams. Motifnya juga banyak, macam-macam. Dan motifnya tuh kekinian. Motifnya tuh kan cantik, coba semua. Yang terakhir bagus kan? Aku belinya di sini, bisa kalian cek nanti semuanya aku taruh di description box, oke? Bagus-bagus. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini dia, ini tuh taplak meja, Mams, tapi dia bahannya dari kayak kanvas gitu. Soalnya aku kan nggak suka ya, maksudnya kurang tertarik dengan tipe apa taplak meja yang renda-renda seperti itu. Kurang suka, aku lebih suka yang flat-flat dan minimalis. Ini dia solusinya. Seperti ini ya bungkusnya. Ini aku belinya di Oriza Sweet Home. Dia harganya 60.000, Mams. Seperti ini. Dia lebarnya itu 40 cm, Mams. Lebarnya dia 40 cm, lalu panjangnya itu sekitar 150 cm. Jadi 1,5 meter, lumayan, Mams. Tuh kan bagus. Jadi dia nanti seperti ini ya di meja. Bagus banget, bahannya juga dari kanvas. Seperti ini. Jahitan juga rapi, Mams. Dia diobras juga ya. Ini labelnya nih, Oriza Sweet Home. Bagus, recommended banget. Kita langsung ke paketan yang ketiga.
Ini adalah pajangan dinding, Mams. Dan harganya murah-murah banget. Ini aku belinya di Wooden Pro. Wooden Pro dari Malang. Oke, kita langsung buka aja. Kalau mau beli di sini, harap di ini ya, Mams, dibaca baik-baik deskripsinya, karena aku sempet nggak baca, jadi agak sedikit kecewa pas dateng. Ini dia barangnya. Jadi banyak banget yang aku beli di sini. Oke, yang pertama ini satu set Allah Muhammad sama. Ini satu set sama ini, Mams. Ini dia barangnya seperti ini. Tipisnya segini. Yang ini harganya Rp39.800, itu sudah satu set dapat 3 seperti ini. Ini motifnya aku samakan sama taplak meja tadi, Mams. Lumayan mirip lah. Oke, lalu ini yang aku sedikit agak kecewa sebenarnya, karena memang aku nggak baca deskripsinya, Mams. Ini dia, ini bagus banget, tapi dalam bayanganku di gambar itu dia kayak yang gede gitu, ternyata dia kecil. Yang motif ini harganya 7.900 saja, Mams. Tuh kan, bagus. Ini di atasnya sini dia ada lubang ya, Mams. Sama ya, yang ini tadi juga ada lubang kecil di sini ya, kalau bisa lihat. Itu nanti untuk tempat kayak pakunya gitu. Ini dia, Mams. Jadi ini tuh nanti ditaruh di sini. Kayak agak susah ya, yang penting nanti ditaruh di sini, bisa dicantol di kayak paku gitu. Atau kalau kayaknya kalau harus paku-paku kan susah ya. Kalian bisa beli micro double tape yang ada kan yang sekarang yang kuat banget. Itu bisa langsung tempel. Lalu ini sama yang kecil-kecil tadi. Aku beli 5. Jadi kalian harus benar-benar baca deskripsinya. Untuk yang ini, yang kecil-kecil ini harganya sama, Mams, 7.900. Ukurannya itu 10 cm, lebarnya 10 cm, terus tingginya itu 20 cm. Oke. Okay. Ini 7.900. Ini juga lucu-lucu banget. Bisa dipajang di mana aja, di ruang tamu, di ruang tidur, atau di dapur juga bisa. Lalu lanjut, ini. Yang ini juga beda, yang ini harganya sekitar 9.900 aja. Tapi dia cukup lebar, Mams. Dia di lebarnya 20, tingginya 20. Ini cukup lebar. Terus yang flamingo ini harganya sama, 9.900. Bagus. Dan yang terakhir ini dia, Assalamualaikum. Ini harganya 9.860, Mams. Ini aku belinya di Wooden Pro. Seperti biasa, tokonya ada di description box ya, Mams. Oke, untuk ruang tamu sudah selesai, kita lanjut ke ruang tidur. Oke, yang pertama ini adalah sarung bantal, Mams. Sarung bantal murah-murah banget. Kita langsung buka aja. Ini harganya, ini ada sarung guling sama sarung bantal. Harganya yang bantal itu Rp8.075. Aku beli 8 biji, lalu sarung gulingnya itu Rp8.700. Dan juga ada sarung bantal cinta yang gede itu ya. Dia harganya Rp18.050, Mams. Bahannya juga lumayan. Dan sarung gulingnya itu enak banget, Mams. Dia pakai resleting seperti ini.
Untuk jahitannya lumayan ya, Mams. Untuk harga segitu ini udah bagus. Ini dia. Sarung bantalnya pun dia pakai resleting, Mams. Lumayan rapi. Cek tokonya ada di description box. Nah, ini bantal sarung bantal cintanya. Gambar Doraemon. Kedua, ini adalah spray, tapi dia itu pakai resleting, Mams. Panjangnya 20 cm, lebarnya 100 cm. Ini tingginya cuma 10 cm, Mams. Ini harganya cuma 45.000, Mams. Belinya di Loka Prajna Shop. Seperti ini. Untuk bahannya sesuai sama harga lah ya. Dia kayaknya agak panas sedikit, Mams. Untuk jahitannya lumayan rapi. Ini dia resletingnya, Mams. Jadi dia tingginya 10 cm ya ini. Resletingnya, jadi nanti matrasnya tinggal masukin aja, Mams. Oke, kita lanjut yang keberapa? Ketiga. Ini spray, Mams, spray polos. Aku dapat mereknya Kendra, Mams. Ini lumayan murah. Aku belinya ini di belinya di 2K Store. Harganya 106.500. Beli dua warna. Warna apa ini ya? Turquoise seperti ini sama almond tree. Kita buka ya. Kalau aku ukurannya 160 ya, Mams. Ini ya, Mams, Kendra. Oke, kita bakal ukur ya tingginya. Kalau di ininya, kalau di link tokonya itu katanya harga tingginya 25. Ini dia ya, Mams, tingginya. Benar, dia tingginya 25. Oke, ini enak banget. Lalu di paketnya itu dia dapat 2 sarung bantal dan 2 sarung guling. Iya. Lalu ini sarung gulingnya. Lanjut untuk ruang tidur yang terakhir, ini dia, ini lumayan besar. Ini adalah bed cover, Mams. Aku beli bed covernya aja karena set spraynya itu tingginya cuma 20 cm, itu nggak muat di kasur aku. Ini mereknya Kintakun, Mams. Ini dia. Kelihatan nggak? Oke. Dan dia ada bonusnya, Mams. Bantal cinta. Tipis dan kecil sih, tapi lumayan. Seperti ini motifnya. Ini untuk bagian dalam ya, Mams. Yang ini untuk bagian, ini motif bagian dalam, Mams. Lalu ini motif bagian luarnya. Gambarnya ada di samping, bisa dicek. Ini
ini panjang dan lebarnya 200x200 cm. Puas banget, recommended banget, dan sesuai gambar, persis sama gambar Mams. Ini harganya Rp240.000 bed cover saja. Variasinya ini yang Magnus seperti ini, recommended banget. Nah, ruang tamu udah, ruang tidur udah, kita lanjut ke dapur Mams. Oke, yang pertama bakal kita buka ini dia. Ini satu set spatula Mams dari Oxon. Ini set dari Oxon dan aku dapat yang murah, harganya cuman Rp92.000. Aku belinya di Grahave. Jadi harga Rp92.000 kita dapat 1 2 3 4 5 6, 6 spatula Mams. Ini kalau Oxon udah pasti bagus ya Mams. Kita lanjut ke yang kedua. Ini tuh karpet Mams, karpet atau keset karpet ya. Belinya di MMS Indonesia, NMS Indonesia. Harganya itu Rp89.000. Itu satu set dapat dua. Kita langsung buka aja. Aku pilih motif yang kitchen ma. Ada fotonya juga ya di samping. Yang panjang ini dia lebarnya 50 cm, lalu panjangnya 120 cm. Gini Mams. Lalu yang kecil itu lebarnya 40 cm dan panjangnya 60. Contoh pemakaiannya ada di foto. Ini ya Mams, dia mereknya Trendrux. Oke. Belakangnya ini dia anti slip Mams. Jahitannya juga rapi. Seperti ini. Bagus banget. Oke, lanjut ke paketan yang berikutnya Mams. Ini dia, ini tuh sebenarnya mau aku pakai untuk tempat kayak pensil, spidol buat anak-anak ya, punya anak-anak. Cuman dia juga bisa untuk tempat bumbu-bumbu atau apa di dapur, silahkan mau dipakai di mana aja itu bisa. Ini dia, ini IKEA ya Mams, produknya IKEA, bisa dilihat. Jadi ini tuh IKEA Sunresta kotak wadah torak gitu, seperti ini ya Mams. Ini harganya per buah gini, per kotak gini itu Rp11.900, aku beli 4. Nah, cantolannya ini bisa dicantol di mana aja, pokoknya dia bisa nyantol. Tapi aku beli relnya juga nih Mams, di toko yang sama. Relnya ini harganya Rp32.900. Ini jadi contohnya seperti ini Mams, ini dipasang di tembok ya, lalu ini pasang gitu. Tuh kayak gini batangnya. Nah, jadi dia bisa untuk tempat pensil, spidol kalau untuk anak-anak. Tapi dia juga biasanya itu dipakai untuk pot bunga, ditaruh di tembok teras. Bagus banget. Yang terakhir ini berat banget Mams. Ini
kalau bisa, kalau kalian tahu ya, ini berat banget sih. Ini benar-benar dari besi. Contohnya ada di samping ini ya, Mams. Dia buat apa? Gantungan panci dan lain-lain. Itu ada yang 90 cm, harganya 44.500. Lalu ada yang 50 cm, itu dia harganya 30.000. Lalu juga ada yang 70 cm, dia harganya 37.500. Murah-murah banget. Untuk yang 90 cm aku beli 3. Oke, benar yang 90 cm di sini ada 3. Lalu 50-nya 1, 70-nya 1. Jadi enggak perlu khawatir karena berat kemasannya seperti apa. Dia kuat banget dan rapi banget packing-nya karena dia besi ya, Mams. Jadi setiap besinya ini dia lapisin plastik kayak gini. Bagus banget. Oke, Mams, barangnya ini lengkap. Aku mau coba buka satu aja. Ini yang panjangnya 70 cm. Jadi setiap gantungan itu dia sudah dilengkapi sama apa kayak murnya gitu ya, Mam, kayak skrupnya gitu. Apa sih namanya? Jadi enggak perlu bingung kalian mau pasangnya gimana, dia sudah dilengkapi sama skrupnya. Oke, ini dia, Mam. Jadi ini benar-benar besi ya. Oke. Dan di sini dia butuh skrupnya 3, di sini juga 3. Di sini lengkap, dia ada 6 skrup. Jadi enggak perlu beli lagi, enggak perlu bingung kalau kalian enggak punya skrup. Dia sudah ada skrupnya sendiri. Oke, Mam, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol like, di subscribe, dan juga di komen, serta di share ke seluruh sosial media kalian jika video ini bermanfaat. Dan bisa merekomendasi, bisa memberikan kalian rekomendasi tentang barang yang mau dibeli, di mana belinya, harganya berapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.